adik-adik, di video kali ini kita akan membahas hewan apa ya? Nah, kakak punya clue nih. Aku merupakan hewan yang paling dekat dengan manusia dan bisa dikatakan hewan yang setia. Selain itu, aku memiliki banyak bulu, berkaki empat, dan indera penciumanku sangatlah bagus. Hewan apakah aku? Coba tebak. Ya, betul. Aku adalah seekor anjing. Pada umumnya, anjing memiliki anatomi dasar yang sama dengan warisan leluhurnya, yakni serigala. Nah, setiap anatomi yang dimiliki anjing memiliki fungsi berbeda-beda loh. Sebelum kita memelihara anjing, ada baiknya memahami anatomi tubuh mereka. Yuk, mari kita pelajari. Agar lebih mudah dimengerti, bagian tubuh anjing kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang pertama, kepala, kedua, badan, dan terakhir, kaki. Masuk ke bagian pertama, kepala, yaitu mata. Selain fungsinya untuk melihat, ternyata mata yang terpisah membuat anjing memperkirakan jarak dengan baik. Banyak orang yang belum tahu tentang fakta ini loh. Anjing memiliki 3 kelopak mata. Menurut iHeartsDog, 3 kelopak mata ini disebut hau atau member nictitating yang bertanggung jawab untuk menjaga mata agar tetap terlindungi. Lanjut ke telinga anjing. Telinga anjing yang peka dapat mendengarkan bunyi yang tidak bisa didengar oleh manusia loh. Telinganya juga bisa bergerak untuk melacak bunyi yang berasal dari semua arah. Pada dasarnya, semua anak anjing terlahir tuli. Namun, seiring berjalannya usia, anjing dapat mendengar 4 kali lebih baik daripada manusia. Adik-adik, ternyata rahang anjing tergolong kuat yang sesuai fungsinya yaitu memangsa. Selanjutnya, anjing memiliki 4 taring besar dan runcing. Kegunaannya untuk menangkap dan menggenggam mangsa. Gigi-gigi kecil yang bergerigi digunakan untuk merobek makanan keras seperti daging. Nah, cara kita untuk menjaga kesehatan gigi anjing bisa dilakukan dengan cara menyikat gigi, memberikan tulang, dan mainan. Hidung anjing memiliki indera penciuman yang luar biasa. Jika anjing pandai mengendus lewat hidungnya, fakta pertama ini cukup membuat adik-adik kaget. Ternyata hidung anjing memiliki sidik yang unik dan ini sama seperti sidik jari pada manusia. Fakta kedua, indera penciuman anjing kira-kira 100.000 kali lebih baik daripada pemiliknya. Maka tidak heran, anjing bisa mencium rasa takut. Saat seseorang mengalami ketakutan hingga berkeringat, anjing bisa langsung peka terhadap perasaan pemiliknya. Pada anjing ras tertentu, karena memiliki indera penciuman yang sangat tajam, anjing bisa membantu pekerjaan, contohnya pekerjaan polisi. Masuk ke bagian kedua, yaitu badan anjing. Di dalam badan anjing terdapat kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar dan terluas pada anjing. Sel-sel pada kulit anjing cenderung berubah dengan cepat sehingga kamu perlu merawatnya dengan baik. Bagi kebanyakan anjing, hampir semua kulit ditutupi dengan bulu yang rontok secara teratur dan kemudian digantikan dengan bulu yang baru. Lalu ada anus. Anus memiliki kantung. Kantung ini mengandung zat berminyak dengan bau yang kuat, dikeluarkan bersamaan dengan kotoran anjing untuk meninggalkan tanda baunya. Inilah alasan mengapa kita sering melihat ketika anjing bertemu, mereka saling mencium bokong. Kantung anus ini membawa bau unik setiap anjing. Beberapa anjing memiliki kantung yang lebih tebal dan mudah terinfeksi. Ketika kantung ini terinfeksi atau membengkak, mungkin perlu dikeluarkan menggunakan tangan atau melalui operasi. Masuk ke bagian terakhir, yaitu kaki anjing. Kaki anjing memiliki bantalan di telapak kaki membantu untuk meredam berat anjing. Cakar pada jari-jarinya yang panjang dan kuat mencegah anjing untuk terpleset. Anjing peliharaan seringkali menggoyangkan, mengibaskan, dan menyelipkan ekornya di antara kaki. Namun, tak banyak pemilik yang mengetahui maksud anjing. Faktanya, ekor anjing adalah alat komunikasi dan membantu gerak. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!